Guys, jadi di RP kali ini, di sini gue bantuin teman-teman gue karena teman-teman gue punya tugas dari anak motor buat nyulik salah satu anggota gangster R3, Kak, nama gangsternya, dan dibayar dengan bayaran 10 juta uang merah ya. So, kalian ikutin aja RP-nya, oke? Okay? Nek, bayarannya berapa, Nek? Bayarannya 10 juta. Bisa kurangin sih benar. Uang merah. Uang merah. Aki konslet maksud lu apa? 10 juta. Nyulik satu doang apa gimana tuh? Nyulik iya satu atau dua. Oke, oke. Dapat aja. DP-nya udah di gue ada 5 juta. Oke. Iya. Lihat si Konan nanti nih. Ke Meteo. Woi. Apa tuh? Meteo mana Meteo? Rame banget anjing. Ini udah kumpul. Coba hitung dulu dah. Berban. Tunggu dulu nih. Diam. Gue hitung. Diam dulu. Jangan gerak ya. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Gila. Ada masih di luar gak bro? Over. 2, 3, 4, 5, 19 anjir. Cuman gue tarik mundur deh, aman. Aman. 19 ya di sini. Lu kan yang dikasih tugasnya, Nek. Iya. Gue aja. Gua aja. Gua aja, Nek. Gua tarik mundur. Semuanya. Gak usah jalan. Serius. Gini deh, Nek. Lu yang mutusin atau gimana? Gak bisa lah, anjing. Gak bisa. Aku ambil alih. Yaudah, gini. Gini aja nih. Buat penculikannya, gak apa-apa semuanya ikut. Tapi kalau misalnya terjadi dar-dar-dor, gua mundur. Nah, tiga lagi tuh yang mau mundur siapa? Gua mundur. Gua juga mundur. Nah, tiga, satu lagi yang mau mundur siapa? Gua. Itu udah berbohong. Gua. Tambah. Nah, coba. Yang pas dar-der-dor, mau mundur siapa? Ini gua mundur deh, enggak apa-apa deh. Mundur nih. Nah, ini kebanyakan nih. Kebanyakan masuk. Lah, ini kebanyakan. Gusman masuk. Empat orang yang mundur, Pas. Ke Boban. Udah lu masuk aja nih biar ada yang komandoin lu nih. Ya udah lu mau masuk, Gusman nih gua kasih mainan. Gua kagak masuk. Gua mundur. Ya lu masuk, Ki. Mia mundur, Mia. Iya. Soalnya anak F3-nya kan entar infonya dari Mia. Oh iya. Ya udah. Gua masuk berarti. Kamu ikut. Tapi pas proses penculikannya ikut aja semua ikut. Cuma pas dar leader mundur 4 ini ya, nih. Jangan sampai bisa sama bisa lekon rakumu. Ngono. Nah, kita ini pos. Nah, Nek, lu ambil komando, Nek. Lu kan tahu. Nah, jangan gua komandonya. Kalau komando jalanan gua kagak bisa demi Allah. Lu kan tahu, Nek, soal ininya, Nek, misinya, Nek. Enggak, maksudnya seenggaknya komando jalanannya siapa dulu ambil alih. Nanti kalau misalnya udah dapat orangnya, baru ntar gue yang iniin. Ya udah. Komando jalanan kayak aja mending. Ya udah, ayo. Udah ya. Aku orang ngelem aku. Masuk gue iki. Moeng. Eng. Ayo gua di titan ini nih, Ayo. Ayo. Siap jalan. Buat nyulik. Ayo. Nanti gua culik, gua naik ke sini. Ini full titannya. Rachel bukan itu. Iya. Kamu kan sama bukannya tadi udah sama Roy. Itu sama Donat, sama Donat. Sama Donat. Donat pergi. Uranium. Donat. Sama ini nih, Donat. Ganeng. Sama Elmi. Moeng membawa. Itu tuh ada yang mau nebeng tuh. Nah. Weh, Bang Brian. Wih di Bang Brian. Weh gila lu ada Bang Brian cuek aja lu parah lu pada Brian. Lu. Bang Brian. Kamu dari mana? Bang Brian. Baru bangun tidur. Ayo ikut. Bang Brian. Gila tuh kebo anjir. Udah kayak kayak aja mau ngapain ini merah-merah nyulik anak ini R3K sih kan nyulik anak ini iya kemarinnya di trotoar dia tidur tuh kita pucat nyender nanti aku nyesel ya serius oke Bang Brian 103 ya Brian jangan ganti namaku. Oke, let's go langsung aja sudah ayo paleto dah ayo langsung ini ayo kita ke paleto ya let's go oke lewat kota ya let's go. Info anak R3K-nya di mana tuh? Paleto. Ah, iya. Yuk ke Paleto semua yuk. Oke, Bang. Lu percaya kan ya sama gua, Nek? Percaya, Moeng. Bro. Moeng yang ngajar nih, Moeng. Iya, percaya kan sama gua, Nek. Yang enggak hafal jalan itu. Percaya, gua juga kan enggak hafal. Rotolkan. Ya makanya sih apa? Ke doang. Kenapa enggak ke yang bawa ya?
lu aja Eng, gua percaya sama lu Eng. Oh, oke, okay, meskipun lu kalah sama Zero-an, gua tetap percaya. Ini Bang Priyan, oh, okay, order kita. Kalau masalahnya apa? Ntar, gua ini dulu. Gua telepon dulu anaknya. Ya di markasnya kan, Bro? Sudah 3K ya, Bro? Ipin, Ipin. Ini gue dapat kabar dia di Paleto nih. Gimana? Jadi lu tuh maunya gimana nih, Bro? Gue culik atau gue obrak-abrik kandangannya? Apa? Apa? Kandangannya obrak-abrik. Gue apain nih? Gue bakar orang yang ada di situ semuanya, gue hancurin. Ya gue gimana? Gue serba salah mulupin anjing. Gue harus gimana? Tusuk. Ya udah gue culik aja lah. Paling ya. Belakang mana nih? Eh. Belakang nih sama mobil. Iya, mau gue culik aja nih. Gue culik nanti gue tawarin dah kayak 3 kak. Lo nanti mau enggak gue kasih tahu siapa yang nyuruh lo nyulik? Lo bayar ke gue 15 juta. Iyalah, kita mainkan propaganda, Gane. Tidak ada yang salah. Ketinggalan Titan. Eng, rem dulu, Eng. Nih kita tungguin nih depan IKEA. Tungguin nih. Ini tanya Wes ya? Iya. Pantesan ini goyangannya kenceng banget. Udah semua nih depan IKEA, udah. Udah. Oh masih tuh. Ya, 01 mobil. Lanjut lagi ya. Paleto, Paleto. 6 motor, 2 mobil totalnya. Ingetin temennya. Yang pakai HR siapa aja nih? Negatif. Oke, okay, ada, aman berarti ya, aman nih. Nek, mereka di markasnya, Nek. Gak tahu itu infonya. Coba tadi, Mia, infoin lagi. Infonya di mana, Mia? Aman. Kalau di markasnya kita keluar dulu. Mau pakai siasat begal aja gak sih? Jadi orangnya aku pancing dulu keluar, ntar kalian pura-pura begal aja, ntar aku bisa gampang. Ntar. Ya udah. Oke, gitu okay, gak? Boleh. Terus kita ya. Urusannya sama lo ya, lo yang gak aman nanti. Tapi gak apa-apa. Ntar gue bisa ini. Tapi lebih better sih diajak ketemuan aja sih. Bisa gak tuh? Ajakin ketemuan. Kalau siasatnya bener, ngeri juga. Lo ajakin ketemuan gak apa-apa. Casping siapa? Mia. Aku tenor rapping. Astaga. Dia. Susah. Kuntul. Eh, gimana guys? Kuntul. Kalau bisa nyulik dia, bro. Dia bisa nyulik dia. Selalu. Nanti gue tawarin lagi bisnisnya, bro. Ya, benar-benar. Gue tawarin lagi. Lo mau gue kasih tahu nggak siapa? Lo bawain gue 15 juta sekarang. Ya, benar. Boleh juga, Nek. Iyalah. Ngapain gua harus capek-capek nyariin orang? Kan gua nyari banyak-banyak dulu. Tapi kan tujuan kita di sini kan demi cuannya itu kan. Bukan babu ya. Asal disuruh gitu kan. Betul sekali. That's right. I like it. Udah semua nih kayaknya. Ada bini. Udah semua kan kumpul nih. Udah semua nih. Oh, si bini. Ya. Ayo. Tunggu di sini aja, Tunggu info dari si Mia tuh tadi tuh katanya. Sama-sama. Iya, Bang. Pokoknya kalau misalkan lihat casting, langsung aja dibegal enggak apa-apa berhenti. Oke, kita di ini ya, Pom Paleto. Yuk. Apa mau? Ya aku bisa buat tarik ke kota aja, Bang Ki. Tarik ke kota. Ingin dia tahu. Nah, gimana tuh ke kota? Gak tau nih, lihat sikonnya ini. Soalnya kan kita yang ngejar, bukan kita yang dikejar. Cuma kamu. Enggak, kalau kemungkinan terburuknya kayak gitu loh, Bang. Oh, iya. Oh, kalian enggak pede di daerah sini? Bukan. Enggak pede. Siapa tahu. Pede sih. Lihat sikonnya ini. Takutnya kan teman kita kan enggak tahu tuh ada yang pecah ban atau enggak kan. Kopi.
itu limitnya. Ini bocil banget. Itu kah keluarga? Ini bukan, Bro. Ini nih. Kejar, itu kejar. Gasping, gasping. Harusnya sih kejar ya emang kita nih. Iya, kita agak melambat dikit lah yang kita ngejar. Tolong kalau dengar radionya. Awas tembus radionya takutnya, Bro. Ke bukit. Aduh, gue bukit lagi dikit langsung. Suruh berhenti aja tuh. Eh, halo, halo, halo. Sorry, abis ngabung kok. Iya, iya, aman. Udah, ada nih, ada. Itu depan tuh. Kok lama banget, Bro? Ini masih kelok gak sih, Bro? Enggak, Bro. Udah gue lepas ini dari tadi. Iya. Ya, maksudnya ini udah. 130-an ya? Oh, iya. Iya. Pertahan tadi tuh tembus 200 deh. Dia nyolot, gak mau berhenti. Jadi yang bawa tuh Mia. Oh, oke, okay, oke. Okay. Mau turun gitu lah. Dulu Mia selebew. Ya berhenti. Selebew turun Mia. Pura-pura nabrak batu aja batu. Ah, sabi juga tuh. Nabrak batu ya. Kita berencana juga sih menurutku. Lu jangan macam-macam gue tepak lo. Paham lo? Batu batu. Kalau ini dalam. Ngapain turun lo sih? Iya. Cain sini, cewek sini, berdiri aja lu enggak sonin namanya. Enak. Ya bang, lu diem ya, lu ikutin aja perintah kita nih. Gua kagak butuh nih cewek. Ampun bang, aduh. Tenang bro, lu gak bakal kita apa-apain kalau lu kooperatif ya. Ya bang, ampun bang. Ya cabut, cabut bro. Ayo bro. Cabut, baik kelamaan di sini, baik. Ayo. Dibawa kemana bang? Lu rampas dulu aja tuh, kalau bisa. Eh jamrun, tentuin lokasi di jamrun. Jamrun, eh. Lokasi jamrun. Lokasi ditentuin sama si jamrun nih. Inian, di apa namanya? GS-nya bawa bro. Tukang ikan, di ikan. Apa namanya? Bawa GS. Balik berarti ya, putar balik. Iya, iya. Ikan di banda lagi. Bencin pinggir jalan dulu. Di ikan ya, di apa namanya? Ikan ya? Ikan di mana? Jamrun yang bener ya lo jamrun. Jamrun, ikan di mana jamrun? Apa sih namanya? Apa sih itu bro? Nelayan. Lagi-lagi. Garasi nelayan, garasi nelayan. Iya betul. Halo siya boy. Maaf, jamrun agak pusing nih. Andain jamrun. Jamrun lupa lagi. Itu... siapa? Snyder. Snyder. Kenapa Harun? Snyder. Kenapa Harun? Lo ini Snyder. Tandanya Snyder. Lah gue kagak tahu jamrun. Ikan tuh di mana, Rey? Layar. Jamrun lu. Layar. Ya, jamrun ya? Jamrun nih. Eh, gimana ya? Lo jangan berisik koreng. Lo bawa yang mobilnya koreng. Gimana Snyder ya? Jamrun sih. Lu tandain. Lu kan yang nentuin nih jamrun ya. Nah, gue kagak tahu nih masalahnya nih. Astaga. Utar. Yang di bukit yang ketemuan MS-13 gak sini? Iya. Itu gimana jamrun? Bro, itu di mana sih bro? Kita yang, gue yang nentuin, gue yang gak tahu bro. Ya elah malah lu yang nentuin, lu yang bingung. Dimana? Taruh jamrun merah. Dimana? Jadi ini, jadi garasi nelayan ini apa gimana? Iya. Ya udah ada garasinya itu bos, pojok. Di gunungnya tapi sebelah kanan. Oh. 2059 koordinatnya bos. Oke. Can you try again? Sorry, jamur lagi pusing nih. Gua sita ya. Kalau kau bilang kan? Enggak tadi gini. Bro. Woi. Lah gitu ngapain kagak ngomong lu? Hei. Oi. Kayaknya dia bang, takut bang. Kayaknya dia shock deh, woy. Shock dia. Dan tadi malah ya, bang, takut toh, bang, kempen bang. Lu gigit kuping lu ya, mah. Bang, lu takut kok kayak santai banget deh. Takut bang, ini di hati udah deg-deg gitu bang. Mau gua pindahin lu kuping lu ke inian, ke mata kaki mau. Selama lu kooperatif lu gak bakal ngapa-ngapa. Udah, lu diem aja.
lu kooperatif, lu gak bakal napa-napa, santai aja. Nah, dengerin noh, teman okay. Gua ngomong, si Dodi namanya noh. Iya, Dodi Koreng, okay, panjangnya. Bang Dodi. Dodi Koreng. Ingat, Dodi Koreng. Siap, Bang Dodi Koreng. Paket di mana? Ini yang ngalungin lu namanya Schneider Makmur Jaya. 2059. Oke. Okay. Nah, kenalin noh, nama gua. Oh, di gunungnya ya? Iya. Woy, kita ada nih merah-merah. Namanya yang bawa yang depan yang nyetir namanya Dodi. Garasi aja dulu pokoknya. Dodi Koreng Wiguna. Ingat. Oke. Okay. Oke, okay, Bang. Nama gue Haji Jamrun. Jamrun lah. Okay. Nah, teman gue nah. Siapa Bang Haji Jamrun? Haji Jamrun. Oke. Okay. Di atasnya, Bro. Di atasnya, Bro. Yang atas. Atasnya, Bro. Di atas, Bro. Jamrun yang bener aja lu, Jamrun. Oh, jangan bikin si Dodi puyeng. Iya, lu kasih tahu yang jelas, Jamrun. Astaga, gak kelihatan batu. Dodi, Dodi lu yang bener, Dodi. Dodi yang bener aja lu. Eish. Bukan gitu, batunya gak kelihatan, bos. Oh. Ayo. Yuk. Tuh. Sini kan memang. Nah, tuh depan. Nah. Hop. Hop, gas. Yuk. Duh. Siap jimat. Saya takut, Bang. Ini gak jimat. Pakai masker. Udah lu jalan aja. Licin banget nih. Oke, okay, oke. Okay. Loncat, loncat. Ah, jalan. Ham Jamrun nih. Jalan depan depan terus. Ini Jamrun gitu, Cok. Ah. Iya iya, makanya kata gue mirip. Alkom lu taruh bawah. Tadi udah gue sih tak taruh bawah. Nah, tuh kurus lu, Jamrun. Bawa Alkom meh, Jamrun. Lumayan buat dijual di counter lo. Buset, lu bawa radio 3 mau ngapain lu jadi penyiar lo, ha? Jadi penyiar. Kagak inian mana HP lo? Sekarang buka baju lu, lu berutut lagi. Oke, okay, sebelumnya perkenalkan kita dari Lean Boys, bocah nyender. Oke. Okay? Lean Boys. Boleh tahu nama lu siapa? Lean Boys, bro. Namaku Raka. Siapa? Raka. Siapa nama lu? Raka ya, nama dia. Yang kencang, yang kencang ngomong, yang kencang. Raka Bang Raka. Raka. Gua tahu lu ada di kelompok mana, Bro. Eh, lu ceweknya itu. Monyet. Ikut lu situ. Duduk aja, duduk. Jangan usah disuruh berantem. It's okay, Mem. Biar Raka. Raka. Lu tahu enggak Raka? Hari apes itu gak ada di kalender. Jadi mungkin hari apes lu sekarang nih. Lo ketemu sama kita. Lo anak R3 kan? R3 kah kan? Betul apa betul? Betul katanya. Betul. Jadi gini Raka. Sebenarnya di sini gue disuruh ngebunuh lo. Tujuan gue di sini suruh ngebunuh lo. Dengan cara yang begitu sadis. Gue gak perlu mandang gimana, gue gak perlu harus gimana, gue tinggal ngelakuin ini, bunuh lo. Sebelumnya kalian pacaran apa gimana nih? Itu yang mau gue tanyakan dulu nih. Kalau feeling gue sih si Raka sukanya sama cewek ini, tapi ceweknya kagak mau. Kasian banget sih. Kasian. Raka, ini ya, cewek bang. Ini siapa? Siapa ini lu teman, dia? Teman aku bang. Teman? Teman. Oh cuma teman. Iya. Tapi lu nya pengen lebih nggak? Itu maksudnya. Enggak lebih. Oh enggak lebih. Iya. Di gini aja. Permainannya gue mulai bang. Gua aja.
permainannya gue mulai gini. Gue bakal ngelepasin lo dengan kondisi lo selamat. Tapi, dengar kata gue? Dengar-dengar. Gue bakal lepasin lo dengan kondisi selamat. Tapi lo bisa ngasih apa ke gue ketika gue harus melepaskan lo dengan selamat? Tarik. Nih, ini gue ada sejujurnya punya uang 1 juta sama peluru 300. Ah, shit, man. Aduh, dikit lagi. 300. Iya. 300 ammo bullet. Itu yang punya lu sendiri? Iya, punya aku. Gila kamu. Lu pengen bikin offer sama keluarga lu sih, bro. Kayaknya kalau sama lu, kayaknya lu belum cukup kuat mengambil keputusan di keluarga lu. Ada yang bisa gua hubungin gak di keluarga lu? Yang kira-kiranya nomornya deh, biar gua telepon nih orangnya. Ya, 300. Nomor keluarga lu. Bukan pilihan, 300, bro. Itu bukan pilihan, bro. Lu kasih gue penawaran terbaik. Intinya gua kasih di akhir gua bakalan jelasin permainan gua dan ini bakal menguntungkan banget, bro. Percaya sama gue. Dan di sini kita ngebuat penawaran, kita bakal ngelepasin dia kalau dia ngasih penawaran yang gede ke kita gitu, ngasih sesuatu lah. Nah, selain itu kita juga bakal ngasih info juga siapa yang nyuruh kita kalau dia ngasih benefit gede ke kita. Tapi di sini mereka cuma ngasih 500 peluru DE sama Tech 9. Jadi kurang, jadi di sini kita ngasih info yang fake, siapa yang nyuruh kita itu kita kasih info fake. Dan si orang yang kita culik itu kita pingsanin. Udah? Udah apa? Udah 500 D, 500 Tech 9. Oke. Deal is the deal, bro. Offer lo, gue terima. Barang lo udah di kantong gue. Maksudnya udah gue kantongin juga sama tas-tas ya. Sekarang informasi ini bakal gue kasih ke lo. Tapi dengan satu syarat, tadi gue minta itu gue tusuk dikit aja. Gak apa-apa kan, gue izin dulu nih sama lo. Karena gue harus menyelesaikan. Gue pastiin aman. Bro, jangan lupa, bro. Bagian dada aja. Take a photo, bro. Tenang bro, ini aman ini, gue masih paham. Jangan lupa foto. Narik. Cukup sih, cukup. Badannya udah cukup. Kesakitan banget. Oke, gimana sakit? Udah kasih perban nggak sih tuh bos? Udah pingsan bro. Yakin lo? Iya, nggak apa-apa tadi gue udah bilang sama bocahnya. Sampai pingsan bro. Nah, lanjut. Jodohin aja pakai helm. Sabar bro. Ini one more. Jodohin aja pakai helm ya. Iya, jodohin aja pakai helm. Jodohin aja pakai helm. Sini gua jodohin. Apa enggak apa. Udah kan? Naik Titan tuh, Titan. Yang tadi naik motor sama donat, naik Titan tuh, Titan aku nih. Oke. Naik kemana nih, Bang? Cabut. Menarik, adik-adik. Nice. Menarik, bro. Nice job.